Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Okey. So hari ini anda bersama saya Abdul Hadi bin Ruslan, okey, pegawai bilik dan sukan College Community Jelebu. Okey. Sekarang ni kita berada di gymnasium College Community Jelebu. Okey. Ni gymnasium yang cantik ni. Okey, ini merupakan salah satu kemudahan sukan yang ada di College Community Jelebu lah. Selain daripada gymnasium ni, kita ada dewan serbaguna, kita ada gelanggang serbaguna, ada kita kena takraw, ada bola tampar. Dan juga kita ada padang mini lah untuk main bola sepak. Okay. So ini gymnasium ni adalah salah satu facility saja. Okay. So hari ini kita akan cerita sikit lah pasal Zumba. Orang dah kata Zumba, Zumba. Zumba ni apa sebenarnya? Okay. Saya sebenarnya merasakan bahawa perkataan Zumba ni telah disalah erti. Ada salah fahaman sikit lah antara orang Malaysia ni. Sebab dia ingat asal pergi aerobik, joget-joget sikit pada Zumba kan. Alright, so apa sebenarnya Zumba ni? Okay. Sebenarnya Zumba ni dia adalah syarikat. Dia syarikat fitness lah. Macam celebrity fitness, fitness first dan sebagainya lah. Jadi, apa yang membezakan Zumba ni? Dia sebenarnya dia diasaskan tahun 1998. Kalau pernah dengar Beto Perez. Okay, Beto Perez ni apa asas dia? Dia seorang aerobic instructor. Dan juga dia seorang choreographer ataupun inilah dance punya choreographer kan. Right. Pada satu hari tu, dia secara tak sengaja tertinggal, kalau ikut cerita dia lah. Dia tertinggal dia punya aerobik, lagu aerobik lah. Dia yang ada lagu salsa dengan merengue. Dia pun bawa lagu tu, orang suka. Jadi dari situlah tertubuhnya Zumba ni. Okay. So basically Zumba ni adalah sebuah syarikat yang supply lagu-lagu dan juga choreograph aerobic dance. Okay. Jadi secara amnya dia adalah aerobic dance yang dipatternkan menjadi lagu dan juga gerakan-gerakan tertentu lah. Okay, Zumba ni dia bukan sekadar aerobic saja, dia ada sekadar banyak lah. Dia dah ada Zumba, circuit training ada, aqua Zumba, lepas tu Zumba untuk kanak-kanak dan sebagainya lah. Jadi betul ke istilah Zumba yang digunakan di Malaysia ni? Okay, dia sebenarnya dia sama macam Colgate, Clorox macam tu lah. Okay. Maksudnya ubat gigi orang panggil Colgate ataupun peluntur orang panggil Clorox kan. Begitu juga dengan aerobic dance. Bila aerobic dance sikit orang panggil Zumba. Sebenarnya untuk gunakan tak, nama tu tak salah, cumanya dia adalah copyright. So contohnya saya kata saya bukannya Zumba instructor ataupun Zin. Tapi bila saya kata oh saya boleh buat Zumba, itu adalah salah sebenarnya. Sebab itu adalah copyright Zumba sendiri. Jadi mana kata Zumba ni dia adalah sebahagian daripada aerobic dance. Aerobic dance ni ada banyak lah. Kita ada hip hop punya style pun boleh, zapin punya style pun boleh dan sebagainya. Okay? Jadi lepas ni kalau orang di luar sana instructor rasanya faham kot apa dia orang tak boleh gunakan perkataan Zumba tu, melainkan dia adalah certified Zumba instructor. Alright? Apa unit sukan College Community Jelebu berhasrat okay, sebenarnya PKP ni kan. Kita nak buatlah sikit exercise secara online. So, jadi saya nak tanya semua sama ada kita nak buat aerobic dance ke ataupun circuit training ke, boleh komen kat bawah. Beritahu apa yang anda nak. Kita tengok apa yang kita boleh buat nanti. Dan juga bila masa yang sesuai. Pagi ke petang ke, sama ada live ke ataupun recorded. Okay. So, jangan lupa komen dan bagi pendapat anda apa yang anda nak buat. Semua kita sama-sama belajar lah nanti. Alright. So, sampai ini saja dulu daripada saya Abdul Abidin Ruslan. Jangan lupa untuk tengok next video. Okay, bye.